Menjelang sambutan hari Christmas, semua pusat beli belah menganjurkan pelbagai program menarik dan sebuah pusat beli belah di Sunway Selangor menganjurkan acara permainan luncur ais berkonsepkan cerita dongeng kanak-kanak Peter Pan. Dan lebih menarik, acara itu disertai kerabat diraja Pahang, Tengku Amirah Tengku Abdul Rahman. Bagi Tengku Amirah, minatnya timbul untuk bermain luncur ais itu selepas menyaksikan beberapa persembahan lain 3 tahun lalu. Dengan saudara saya datang sini masa saya 7 tahun. Lepas tu saya nampak orang lompat-lompat, pusing-pusing. Lepas tu saya terpikat dengan apa yang dia buat tu. Lepas tu saya tanya kursus saya. Beliau menyimpan hasrat untuk mengambil bahagian dalam persembahan luncur ais peringkat antarabangsa yang bakal diadakan di Singapura tidak lama lagi. Bagi ayahandanya, iaitu Tengku Muda Pahang, Tengku Abdul Rahman Sultan Haji Ahmad Shah, baginda sentiasa menyokong minat puteri kesayangan baginda itu. Saya amat bangga dengan prestasi yang dipamerkan oleh ananda saya. Dia sudah mula dilihat sebagai skater yang matang dan saya akan terus memberi sokongan dan guidance. Semoga satu hari nanti dia dapat menjadi ice skater yang lebih ready untuk Olimpik ataupun mana-mana cabaran. Persembahan luncur ais itu melibatkan seramai 40 orang peserta yang diterajui jurulatih dari negara Australia.